Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 349 Desa Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu dini hari. Kecelakaan melibatkan mobil jenis Kijang Innova yang ditumpangi Bupati Demak Muhammad Nasir beserta dua ajudan yang menabrak truk tronton yang belum diketahui identitasnya. Kejadian bermula saat mobil hendak menyalip truk tronton, namun karena kondisi gelap dan sudah terlalu dekat, mobil akhirnya menabrak bagian belakang truk. Akibatnya, ajudan bupati bernama Febri Dianterial yang berada di kursi depan tewas di lokasi akibat luka di bagian kepala. Sementara bupati dan satu ajudan lainnya bernama Wijaya terluka dan dirawat di RSUD Kalisari Batang. Ada pengawalan tapi dibalik sama ajudan. Di dalam tidak ada pengawalan. Kita pakai patwal dulu ya. Berapa orang mas satu mobil? Empat orang. Dengan? Empat orang. Dua ajudan. Siapa itu? Empat orang. Ya, satu rombongan. Petugas Satlantas Polres Batang langsung berkoordinasi dengan Polres lain maupun PJR untuk mencari identitas pengemudi truk tronton yang terlibat kecelakaan. Langkahnya sudah ambil, kita TP-TKP, kemudian ambulans sudah membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kalisari. Kemudian kita akan mengecek masing-masing pintu getol Baleri ke Kali Tanggung dengan bantuan anggota PJR untuk mengecek keberadaan ataupun identitas tronton yang ditabrak. Sementara itu, petugas Jasa Marga yang kebetulan berada dekat dengan TKP langsung melakukan mengevakuasi kendaraan bupati ke kantor Weler. Triyono Saifullo melaporkan untuk NET.